Halo guys, kembali lagi di Animeku OP. Nah, video kali ini kita akan ngebahas ya, bukan ngebahas sih, ngegacha ya Soul Mastery ya guys ya. Yang mana Soul Mastery saya ini masih abal-abal ya guys ya. Oke, langsung saja guys, sebelum itu alangkah baiknya ditekan tombol subscribe agar Animeku OP lebih semangat lagi memberikan informasi seputar Burning Wheel ya, One Piece Burning Wheel. Oke, langsung saja ya guys. Ini tadi sudah kita gacha sekitar 3 kali ya guys ya. Tapi dapatnya nggak terlalu bagus ya guys ya. Oke, di sini kita mau ngegacha si Akainu ya guys ya. Akainu untuk toughness-nya nggak usah dulu ya. Kita full defender guys, full pertahanan ya guys ya. Tapi nggak apa-apa. Memancing soul kuning guys ya. Biasanya kayak gini saya guys, memancing soul kuning. Nah, kita gacha lagi, dapat HP. HP guys 4765 lumayan. Oke, kita putar lagi ya guys ya. Kita pakai jangkar guys. Pakai jangkar ya 259 335 enggak apa-apa guys ya. Di mana nih, enggak ada yang mantap nih guys. Coba kita satu-satu dulu guys, buang sial dulu guys ya. Kritikal, kita nggak main kritikal nih untuk Akainu. Toughness lagi guys. Kita nggak main kritikal guys ya. Oke, kita putar lagi. Semoga dapat puri atau penting untuk HP lah guys ya. .G 10% lumayan guys. 10% ya guys ya. Lumayan, tinggal ini satu lagi guys. Elemental di sini enggak kita pakai guys. Ayo dong, muncul dong. Puri kok enggak muncul guys ya. Oh, Dev muncul ya. Mantap nih. .G speed 70 anjir, mantap jiwa speed 70. .G. Nah, .G kita main guys 9,8 ya. Sudah .G sudah ada guys. Dodge sudah ada, attack. Attack kita nggak main soal ini full dev ini. Oke, ini ya kita pakai. Sip, full dev ya. Dodge dev HP speed. Nah, ini dia untuk si Akainu, guys. Oke, selanjutnya ya, guys ya. Maunya sih HP ini ganti puri, guys. Jadi dia menangkis ya serangan. Tapi nggak apa-apa, kita pakai HP dulu. Darah ya HP itu ya. Selanjutnya, guys. Gimana sih? Selanjutnya ya, untuk Akainu udah lumayan lah. Big Mom kali guys, Big Mom, Dev, HP brutal, kok puri sih Perry ya, Perry. Oke, kita putaran nih guys ya, kita putar untuk Big Mom guys. Big Mom kita taruh full Dev juga guys di sini, full Dev ya. Oke, gacanya ampas yang pertama. Yang kedua kita mendapatkan brutal injury-nya 14 ya. Brutal injury-nya kita ada brutal injury yang 15 guys. Oke, kita putar lagi guys. Oke, kita ambil dulu lah ya yang ini ya. Memecahkan defender guys. Cuma memancing aja. Tapi sayang guys, kita nggak kita pakai nih. Ini full dev ini soalnya. Kita full dev ini ya. Maunya ini taruh di speed. Biar speed Big Mom tuh jalan duluan guys. Aduh, speednya gak muncul guys. Speed critical. Kita Big Mom gak pakai critical attack. Ini oke, kita masukkan toughness. Aduh, sayang sekali ya Big Mom gak kita pakai toughness guys ya. Speednya gak muncul nih guys. Speednya gak muncul nih Big Mom nih. Sayang guys ya. Oke, kita putar lagi guys. Semoga kita mendapatkan speed guys ya. Aduh, sayang guys, gak muncul guys. Gak muncul ya untuk Big Mom nih ya. Kita putar lagi guys. Ayo dong, please. Atau satu-satu kita klik guys.
Nggak ada. Oh, malah sampah biru semua muncul, anjir. Oh, speed muncul guys ya. Akhirnya speed muncul guys. Oke lah, speed kita ganti si HP. Bentar. HP apa ini guys ya? Udahlah ini aja guys. Yang penting kita main speed. Kita ada speednya ya. Ada speednya untuk Big Mom. Oke, nanti dulu Big Mom. Yang penting ada dapat speed. Si Kuzan guys. Kuzan. Kuzan udah lumayan lah ini. Kuzan udah lumayan guys ya. Satu lagi Kaido. Kaido juga lumayan guys. Tapi di sini mau saya masukkan speed juga guys ya. Mau saya masukkan speed juga di sini guys. Ini nggak perlu sih Kaido, karena Kaido itu kalau dia nyerang pakai apa ya, skill apa lupa saya guys ya. Pasifnya itu bisa jadi itu mengabaikan dev ya guys ya. Jadi ini tuh nggak guna nih sebenarnya guys. Ini untuk menghancurkan dev, sedangkan dia ini langsung dia dia tanpa menghancurkan dev dia sudah bisa kena critical guys ya musuhnya. Jadi ini nggak perlu lah nih. Oke, kita ganti dulu guys. Kita ganti dulu, semoga ada ya. Oh, masih mending ini guys ya. All elementalis elemen all elemen. Seluruh elemen guys. Hit enggak ya? Hit enggak. Oke, satu kali lagi ya, satu kali lagi guys. Speed dong, speed. Aduh, ini berapa sih? Ini berapa nih? Coba ganti ini 342 ya, 342. Oke lah, ini untuk si Kaido ya. Berarti Kaido nggak usah main speed guys. Kaido nggak usah main speed ya. Kaido nggak usah main speed dulu. Selanjutnya si Fujitora speed. Oke, attack toughness very. Ini lumayan lah nih Fujitora. Ini nggak usah nih. Ini kita ganti dulu nih guys ya. Ini kita ganti kalau nggak apa ya? Coba kita cek dulu. Ini full attack ini Fujitora guys. Oh, ini boleh lah guys untuk memecahkan apa ya? Memecahkan ini guys pertahanan ya. Oke, Fujitora sudah komplit nih guys. Fujitora sudah komplit. Toughness ini Fujitora berguna nggak sih? Biasa toughness ini tuh untuk Big Mom ya, untuk Big Mom. Satu lagi untuk si Kaido guys. 264 tuh, nggak usah. Atau sekali lagi kita putar guys. Nggak usah dulu ya, biarkan aja dulu ini. Satu lagi di Big Mom nih guys. Big Mom kita belum dapat ini. Untuk ini sudah lengkap, sudah lumayan lah ya. Tinggal Big Mom. Big Mom kita Big Mom sudah bagus kok. Sudah lumayan lah ya, nggak bukan bagus, lumayan. Lumayan ya. Terus ini nih, mau saya kasih dot G ya guys ya. Untuk Big Mom. Soalnya full depth semua, tapi ini juga masuk guys. Masuk biar agak sedikit terasa lah serangan Big Mom, walaupun kita jadikan Big Mom ini dev ya, pertahanan semua. Kaido lagi guys, Kaido kita belum dapat nih speednya. Kaido belum dapat nih speednya, ini mau kita ganti nih. Peri ini mau kita ganti ya. Speed HP 5000, anjir. HP 5000 guys. Gila gak hit 10 hit. Oh, dapat speed kita guys. Mantap jiwa ya. Mantap jiwa guys, dapat speed guys. Dev all element. Ini berapa sih nih? Nggak kebaca guys. HP-nya 5000 anjir. Nggak kali HP-nya 5000. 10 speed.g. Ini untuk Big Mom mantap sekali nih. .g HP dev ya kan. Oke, selesai ya. Kita cek lagi satu-satu ya guys ya. Kita cek lagi satu-satu dari New World Akainu. Speed HP dev.g. Oke. Okay. Terus Big Mom. Oke, okay, Perry brutal injury, speed dev. Oke. Okay. Apa lagi? Kaido.
Speed lagi, brutal injury ini full attack ya si Kaido ya. Oke. Siapa lagi? Fujitora. Oke, memecahkan pertahanan. Toughness. Toughness ini penting gak sih ya untuk Fujitora ya? Bagus sih brutal injury guys di sini guys. Brutal injury bagus guys di sini. Serangan meteornya itu kan. Tapi nggak apa-apa ya guys ya. Sementara ya guys ya, nggak masalah guys, nggak masalah guys. Nanti speednya kita masukkan di game aja guys ya. Apalagi nih. Oke, ini si Kuzan ya. Brutal injury, critical speed, hit rate. Oke, mantap nih Kuzan ya guys. Pakai hit ya guys, wajib. Oke, itu aja ya. Jadi kalau pakai hit itu, ya kan, serangannya tuh akurasinya tinggi guys. Bisa mudah critical ya. Dia combo sama critical guys. Contohnya ya, contoh nih guys. Contoh ya untuk si Kuzan. Kan skillnya itu ada hit. Nah, pasifnya. Jadi kalau ada pasifnya hit, ya kalau bisa di Soul Mastery-nya juga ada hitnya juga guys. Ya kan? Apalagi yang punya hit. Oh ini guys, si siapa nih? Siapa nih namanya? Fujitora guys. Fujitora juga wajib hit guys ya. Kenapa wajib hit? Karena dia memiliki skill yang mana bisa terkena ini guys. Apa nama ini? Puyeng guys ya. Apa nama ini? Skill apa namanya guys? Lupa saya guys. Oh Disney's ya. Nah ini dia guys. Jadi kalau tanpa hit ya, itu otomatis kecil ya guys ya, untuk bisa membuat orang ke-stun guys. Ini nggak perlu hit. Ini juga nggak perlu hit. Oke, kita combo apa? Kita Soul Mastery lagi nih. Fujitora wajib hit guys. Fujitora wajib hit. Ya kan? Fujitora wajib hit. Kita ganti Toughness ini ya, hit ya. Semoga dapat nih 20 biji lagi guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dapat guys. Hit. Aduh, Toughness lagi. Hit dong. Aduh, gak dapat guys. Gak dapat hit guys. Ayo dong, semoga hit ya. Semoga hit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hit. Aduh, Barry. Ah, bagus sekali. Terakhir-terakhir ya. Akhirnya Fujitora bisa mendapatkan hit guys. Kenapa saya mau hit ya? Karena ya saya kasih tahu tadi guys ya. Kalau di skillnya ada hit, ya otomatis di sini juga ada, harus ada hit ya guys ya. Oke, mantap sekali guys ya. Kita menghabiskan sekitar 160 ya jangkar. Iya nggak? Lupa saya guys. Terus ininya 20 guys, jadi 180 ya. Ya udah lumayan lah ya. Udah lumayan guys. Walaupun ini kita sangat jatuh ya guys ya. Penama CP kita ya, dari 270 sekarang 263. Nggak masalah guys. Nggak masalah ya guys ya. Yang penting itu sesuai dengan kapasitasnya ya. Oke guys, sampai di sini dulu guys ya. Kita coba lawan dulu guys. Kita coba lawan dulu orang guys ya. Kita coba lawan orang dulu di arena guys. Di arena ya. Lawan kita ini kali guys. Ini cukup kuat ini guys sebenarnya. Wow, 351 guys, 348, 425 ya, luar biasa. Oke, kita lawan ya. Nggak tahu menang apa kalah guys. Soalnya soalnya dia ya, ini tuh sakit guys ininya. Apa namanya? Untuk di bagian ininya guys ya, gila tuh tuh. Kita belum terlalu ininya guys. Tapi ini kawan kita guys. Nggak usah lah dulu ya, nantilah dulu. Nantilah dulu guys ya. Royal-royali kawan kita guys. Tunggu ya, jangan-jangan. Biarkan dulu, tunggu reset aja baru kita attack. Oke guys, sampai di sini dulu ya guys ya. Terima kasih semuanya yang sudah hadir ya di Animeku OP. Semoga kalian sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Jika ada pertanyaan seputar One Piece Burning Wheel, bisa langsung komen di bawah ya guys ya. Apabila kalian lebih berpengalaman juga bisa komen di bawah ya kan. Kita di sini sama-sama belajar. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye bye.